Hai hai hai, halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama Sela. Di video Sela kali ini, Sela akan membuat tutorial seperti yang judulnya bisa kalian lihat tadi di thumbnail. Dan untuk contoh videonya sudah kalian lihat juga di awal video tadi. Nah, di sini kita membutuhkan foto sebanyak 113 foto. Langsung aja kita masuk ke aplikasi VN nya kita menggunakan aplikasi VN untuk tutorial kita kali ini. Kemudian kita bisa klik di bagian icon plus di bawah, proyek baru. Kemudian kalian tambahkan foto sebanyak 113 foto. Untuk cara menambahkan fotonya, kalian bisa klik di bagian titik-titik ini seperti ini dengan total 113 foto. Nah, kita sudah selesai menambahkan foto sebanyak 113 foto. Kita bisa zoom seperti ini sebentar. Kemudian kita bisa hapus dulu untuk watermark aplikasinya. Kita cek trim untuk melihat durasi atau jumlah foto yang kita gunakan. Nah, ini dia foto yang kita gunakan untuk kali ini. Untuk selanjutnya, kita bisa pilih rasionya dulu. Kemudian pilih yang untuk TikTok 9:16. Jika sudah, kita geser lagi ke awalan video, kita akan mulai mengatur durasi per fotonya. Kita mulai dari foto pertama. Cara atur durasi, kita klik trim, kemudian kita bisa geser yang ini seperti ini, atau ke kiri juga bisa seperti ini. Nah, di sini untuk durasi pertama 34, untuk foto kedua 13, untuk foto ketiga 41, untuk foto keempat 48, untuk foto kelima 48 juga, untuk foto keenam 48, untuk foto ke 7 49, untuk foto ke 8 44, untuk foto 9 43. Nah, untuk foto ke 10, 11 dan sampai ke foto 113, kalian itu bisa atur pelan-pelan sesuai dengan rumus yang Sela sediakan. Di bagian ini Sela skip ya, guys. Setelah kita atur durasinya, kita klik checklist dan di sini sudah selesai kita atur durasi semuanya. Di sini durasinya itu berbeda-beda. Kita pilih foto yang durasinya agak panjang di sini, kemudian kita pilih FX, kemudian kita pilih yang expand. Terapkan di sini, kita pilih apply to all. Nah, di sini transisinya sudah berubah menjadi FX semua. Sorry ya, untuk FX ya, bukan transisi. Sudah berubah menjadi expand semua. Kita akan masukkan ke bagian selanjutnya, yaitu menghapus untuk FX-nya. Kita mulai dari foto ke 21. Kita cari foto 21. Nah, kita pilih foto ke 21, kita pilih yang 21, kemudian kita nonkan. Kita matikan di sini untuk FX-nya sampai ke foto 2. Di sini kita mengaktifkan FX non sampai ke foto 32. Sudah selesai, kita checklist. Selanjutnya kita akan atur di bagian foto yang akan kita ubah dari FX expand menjadi zoom out. Kita pilih yang di bagian foto ke 82. Nah, ini kita ubah zoom out. Kita ke foto 57. Ini zoom out juga. 592 zoom out. Di sini kita akan ubah move left dan move right di bagian zoom juga. Kita mulai dari foto kedua. Di sini kita akan atur move left dan move right-nya. Kita pilih zoom, kemudian kita
ke Move Live. Di foto ke 3 kita menggunakan Move Right. Nah, seperti itu selang-seling. Geser ke foto 11. Nah, seperti ini. Sorry, guys. Nah, kita cari di bagian zoom lagi, kemudian kita ke Move Live. Berikutnya Move Right. Untuk foto ke 14 ini ya. Ini 12, berarti kita masuk ke 13. Kita menggunakan Move Live. 14 Move Right. Geser lagi ke foto 73, kita cari di trim aja. Nah, di sini kita klik aja di sini. Karena di trim kita bisa lihat yang kita edit ini di foto ke berapa. Seperti itu. Nah, di sini. Kemudian kita klik di bagian panah plus di sini. Kemudian kalian cari, kalian simpan efek kedap kedip itu di mana? Nah, jika sudah kita klik di bagiannya, kemudian kita bisa pilih di bagian fill. Nah, ini dia. Kemudian kita ke chroma. Nah, selanjutnya kita bisa pilih di bagian foto ke 9. Di sini untuk 18 saja ya. Jadi kita paskan dulu. Ya, ini foto 18. Kita bisa pilih di bagian potong di sini. Kemudian kita buang aja yang ini karena tidak dipakai. Selanjutnya kita bisa salin ini fotonya. Ini dia, duplikat. Selanjutnya kita geser ke foto, kita tarik aja nih ya. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. Menambahkan efek kedap-kedip, kita akan masuk ke bagian penambahan musik ya. Di sini kita pilih musik, kemudian kita ekstrak dari video, kita klik tambah ini. Kemudian kita pilih yang ekstrak dari video. Nah, kemudian kita klik choose. Kita klik choose, kemudian kita klik checklist. Selesai kita menambahkan efek kedap-kedipnya, kita masuk ke tahap terakhir di aplikasi VN ya. Kita pilih tambah musik. Kemudian kalian nanti ekstrak dari video, di sini kalian close dan ini sudah selesai. Kalian bisa tinggal export dan checklist. Nah, setelah masuk ataupun setelah selesai nanti kita export di bagian aplikasi VN, kita bisa tinggalkan aplikasi VN-nya dan masuk ke aplikasi CapCut. Nah, kemudian kita buat proyek baru ya. Kita buat break baru di sini. Selanjutnya kita akan masukkan video yang kita edit di aplikasi VN tadi. Klik tambah. Nah, di sini Sela untuk aplikasi CapCut-nya sudah tidak ada watermark lagi karena Sela sudah hapus secara permanen dengan cara di bagian pengaturannya. Nah, selanjutnya kita bisa kecilkan seperti ini, guys. Kalian kecilkan ukuran videonya agar lebih mudah kita ngatur. Nah, seperti ini. Kemudian kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, jika kalian perhatikan, di sini sudah ada seperti pembatasnya seperti ini. Kita potong aja di sini, kita klik fotonya, kemudian kita bagi.
Selanjutnya, klik fotonya. Kita akan masuk ke bagian animasi. Kita pilih yang combo. Kita masuk ke bagian zoom 2. Di sini saya mengedit secara offline, jadi tidak ada tampilan seperti ini. Kalian cari aja yang namanya zoom 2. Nah, ini dia. Jika sudah checklist, selanjutnya kita bisa ke masih ke bagian kedua. Di sini kita masih di combo, kita cari yang namanya file write. Jadi bukan fun ya, tapi file. Kalian cari aja di sini file. File write. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah kita ke masuk ke foto selanjutnya seperti ini, kita ke yo 2. Nah, ini dia. Selanjutnya kita ke smiler. Cari aja di untuk foto yang terakhir, cari aja yang tulisannya smiler. Kita cari pelan-pelan ya, jika kalian tidak paham. Di sini saya tidak nampakkan karena di sini saya offline. Jadi kalian cari aja nanti tulisannya smiler, ini dia. Jika sudah kita checklist dan ini sudah selesai. Kalian bisa tinggal klik ikon panah di atas, kemudian ekspor. Nah, begitu dulu ya tutorial kita kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Jika ada komentar ataupun kritik dan saran, kalian bisa kirim ke email yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Bye-bye!